Nah, ini ringnya cakep sekali nih. Ini baru ya? Ya. Yang kemarin sudah laku ya? Baru selesai. Baru selesai nih. Permata, kalau ini bangsing-bangsing ya. Kalau ini permata semua ini, iya. Bangsing. Ada ruby. Ada ruby. Nah, ini ada ruby. Kita lihat salah satu bang. Yang sangat rumit juga ini. Nah, ini. Ini. Nah, ini rumitnya minta ampun ini. Iya. Ini. Ini apa namanya bang? Ini bangsing atau sapir? Sapir ya, sapir. Bisa dibilang black sapir ya? Ini ya bisa. Tapi ini sih. Tapi ada gradasi warna apa tuh? Biru hijau. Biru hijau. Iya. Kalau di Bali bilangnya Partawijaya ini. Partawijaya. Ringnya handmade juga? Ringnya handmade Bali tapi dikombinasi ke Eropa. Mana mana kombinasinya bang? Nah ini empat ini. Oh, yang empat itu kombinasinya ya? Iya, kombinasi Eropa namanya. Ini apa namanya? Oh iya, itu Eropa itu. Ini mangkok Eropa, mangkoknya. Iya, iya. Ini perak juga ya? Ya, ini perak. Berapa yang gini bang, jualnya? Ini 1,5 ya. 1,5 juga ya? Iya. Ini juga safir. Safir. Bangsing. Di Bali aja di Bali namanya Bangsing Partawijaya. Nah ini batunya luar biasa sekali. Paksa cek nih. Nah ini ringnya cakep sekali nih. Oke ini bang. Saya lihat lagi koleksi yang lainnya. Nah ini juga ruby. Ini ruby. Nah, cangkoknya sama dibikin kombinasi. Iya iya. Ini baru ya? Ya. Yang kemarin sudah laku ya? Baru selesai. Baru selesai nih. Di Bali ruby, kemudian safir laku keras nih. Iya, ini gudangnya di Bali. Gudang ya. Di Bali. Pertama di Metaksu Gemstone Bali nih. Banyak yang memesan dari luar negeri, jadi. Dan ada nama lapaknya bang ya di. Ada di Shopee. Di Shopee, Tokopedia ada. Ada. Namanya juga Metaksu Gemstone Bali. Ada, Facebook juga ada. Di Facebook ada. Ada. Nah, jangan sungkan-sungkan kalau memesan cincin permata di Metaksu Gemstone Bali. Dijamin dapat oleh-oleh Bali. Silahkan kontak beliau di 0852-1133-5252. Nanti saya cantumkan lagi. Jadi ada oleh-olehnya, tenang saja oleh-olehnya. Bisa memilih. Nah, 1,5 juga? Ya, ini 1,5. 1,5. Cocok sekali ini antara batu dan ringnya ini. Nah, ini ruby Madagaskar. Yang ini ruby Birma. Yang mana Birma, bang? Ya, ini. Oh, yang itu Birma ya? Ya, ini bedanya kayak gini. Cakep semua nih. Ya. Harganya sama? Harga sama. Oh, kalau 1,5. Ini, apa namanya, dua ininya? Manuk Dewata. Manuk Dewata. Jadi para pencinta supaya benar-benar hafal namanya ini Manuk Dewata. Ada Cakrawaka dan ada Manuk Dewata. Ya. Nah ini. Banyak yang memesan ringnya dari luar ya? Banyak. Ya kirim batunya ke sini. Iya banyak. Sampai kewalahan tukang peraknya. Tukang peraknya kewalahan. Iya, iya benar. Ini di plated emas ya? Iya di golpet. Nah kalau belum di golpet seperti ini nih. Nah dia. Nah, ini belum di gold plate. Oh, belum di apa namanya? Di gold plate. Di gold plate ya? Ya. Apa sama dengan di sepuh ya? Ya, sama aja. Sama ya. Nah, ini ring sepuh krum. Perak juga? Ini perak. Perak. Batunya bangsing? Batunya bangsing. Sama safir ya? Safir Partawijaya. Ya, ya, ya. Nah, ini silakanlah. Silakan order dan dapat oleh-oleh Bali. Oleh Bali bisa memilih di sini. Berapa tuh yang ini, Bang? Ini 2 juta 2,5 nih. Ini 2,5 ya? Iya, iya.
Oke, kita lihat lagi bang koleksi yang lainnya lagi. Yang baru ini. Baru. Udah baru, terus baru terus koleksinya ini. Bikin. Ini lebih ribet lagi bikinnya. Ini lebih ribet, yang sebelumnya sudah laku, ini ada yang memesan juga ini. Iya. Ini sangat ribet ini. Tapi di Bali bisa aja ini bikinnya. Bisa. Ini perak juga nih bang? Ini perak. Perak nih. Batunya apa aja nih bang? Ini ruby Burma, tengahnya safir Thailand. Ruby Burma itu yang merah ya? Iya. Sama safir Thailand. Ada jenis bangsingnya itu bang? Iya, ini safir Thailand ini bangsing. Bangsing apa itu yang ada di sana? Lihatan warnanya gradasinya. Bangsingnya Kartawijaya juga. Kartawijaya ya. Tapi silah ininya safir ya, silah ya, umumnya ya. Safir. Iya, iya. Tapi kalau safir merah enggak ada ya. Ruby namanya. Ya, kadang-kadang orang ada yang cari bilang cariin safir merah. Red, enggak ada ya kalau red safir gitu enggak ada kan? Iya, enggak ada red safir ya. Enggak ada itu ya. Iya. Sampai kiamat enggak ada red safir. Enggak ada red safir. Black safir ada. Wah. Berapa nih Bang Chandra nih? Kalau ada yang memesan yang seperti ini berapa ini? Ini 2 juta setengah. 2 juta setengah ya? Nah, ini nih bahannya. Ini bahannya ini. Ini bahan ruby Burma. Ini bahannya ya, belum digosok ya? Belum. Ini bahannya gini-gini deh kalau ruby, kalau safir, kerikil-kerikil nggak ada buang bahan besar ya. Dia kecil-kecil lah biasanya. Kalau saya ketemu di jalan nggak tahu juga ini. Kayak plastik nggak, orang sangkanya safir tuh bongkahannya kayak bacan besar-besar. Besar gitu ya? Ya enggak, ini kerikil kali ini lah. Kalau safir sama ruby kecil-kecil. Kalau besar-besar dipertanyakan nanti ya. Ini setelah digosok ini. Setelah ada ringnya ini. Yang mau memesan silahkan. Ini yang memesan sudah sampai ke Papua. Orang Papua juga suka seperti ini. Malah cuma ada di Bali. Iya, iya. Produksinya cuma di Bali, handmade itu. Wah, ini. Bang. Kemudian kita cek lagi nih. Nah, ini juga safir, bangsing. Ini safir juga. Safir di Bali tetap namanya bangsing. Bangsing. Istilah umumnya safir. Ke golden bangsing ini. Golden, coba saya lihat. Ini lebih ke golden ya? Iya, star 12. Mana star-nya dia, Pak? Star-nya banyak nih. Iya. Lebih mungkin 12 itu. Kayak kaki laba-laba ini. Iya. Kayak jaring itu ya. Iya. Ini ringnya apa nih, Pak? Ringnya perak Bali juga nih. Perak Bali ya? Iya. Ini yang berat nih permatanya apa gini? Peraknya. Peraknya ya? Iya, padat. Ini kembang Cina? Iya, betul. Nah, kembang ini kembang Cina. Saya baru hafal dikit-dikit nih. Kembang Cina berapa ini, Bang? Ini 1,5. 1,5 ya? Wah, ini mantap nih. Jadi jangan lupa kalau ke Bali, memesan di Metaksu Gemstone Bali. Dengan Bang Chandra Wijaya. Bang.